Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel 1321. Ini kayaknya dari depan saya ada motor fiction ya. Jadi ini kemarin mesinnya sempat ada bunyi kletik-kletik kayak trek. Cuman sekarang udah reda. Caranya teman-teman gampang. Jadi kemarin saya nggak video ya. Gak sempet ke video soalnya saya baru pertama kali buka headnya doang. Saya nyetelin ini, nyetelkan clap. Nah, cara nyetel clapnya itu kalau pakai sistem standar atau ukuran celah standarnya pabrik gitu ya, itu bagus juga, cuman kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi mesin yang saya punya ini juga. Kan ada yang dalam mesinnya itu ada yang aus ya, kayak misalkan klepnya ada yang aus atau gimana. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi mesinnya kita. Nah, untuk menyesuaikan kondisi mesin itu asal itu bisa aja asalkan klep out itu lebih renggang daripada klep in gitu. Yang out tuh dekat ini, dekat knalpot ya, yang out itu yang depan, yang in belakang. Nah, untuk menyesuaikannya itu terus aja gitu dicoba gitu sampai si motor ngelamsamnya enak dan enggak bunyi kletik-kletik lagi gitu. Cobain aja. Terus setelah distelkan gitu, si tutupnya itu jangan dulu dipasang si tutupnya itu, tutup klepnya jangan dulu dipasang. Kita dinyalain aja, langsung nyalain, paling muncat olinya tetes dua tetes lah muncat olinya gitu. Jadi kalau misalkan masih bunyi kritik-kritik, kita gampang langsung nyetelin lagi, gak usah bongkar pasang tutupnya gitu. Terus si ini juga gak usah dulu dipasang gitu, apa sih, radiatornya jangan dipasang. Begitu sih ini kondisi motor yang sebelumnya ini. Bunyi banget gitu ya. Nah, kondisi motor yang sekarang seperti itu. Nah, coba nyalain ya. Terus ini kipas radiatornya dilangsungin, jadi nggak pakai sistem otomatis, jadi langsung aja nyala setiap saat. Oke, tadi kita nyalain. Sekarang seperti ini, alhamdulillah. Terus seperti ini bunyinya, udah ada bunyi kletik-kletik lagi. Tuh. Itu saya hampir nyetelin tuh lebih dari 6 kali. Longgarin terus deketin gitu sampai menemukan titik di mana motor ini gampang diselah, lamsamnya normal, sama bunyinya nggak ada, bunyi kletiknya nggak ada gitu. Saya bukan bengkel, cuman saya suka ngoprek, penasaran gitu, jadi suka buka sendiri. Dan kunci-kunci juga menunjang gitu ya, seadanya, tapi adalah gitu, bisa diakalin. Alhamdulillah suaranya lemes lagi. Alhamdulillah juga gak ngebul.
guys. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.